Yang meninggal Sayyidina Abu Bakar, semiyup li Siti Aisyah, dapat Rasulullah lam kama tempat tinggai Siti Aisyah dengan Nabi masa Nabi bertaudit. Karena di meninggal Nabi yotanyan, Nabi hanana kubah wasiat, hanana kubah pesan tapi upat semiyup. Cuman yang naga di masa Nabi dengan berat sakit, Nabi ditanya, Nabi ditanya tapi ditanya ho jatah lu ngoroyang berarti rumah so wo bak kamata tinggal perumah-perumah Nabi yang lain mupum pakai Nabi ditanya yang mengulang-ulang ditanya yang lagi nya Nabi gaknya nene wo bak rumah Siti Aisyah. Hingga duduk bedah perumah-perumah Nabi kan ya buo Nabi bak rumah Siti Aisyah. Hingga lam minggu-minggu terakhir Nabi menjelang kena wafat, Nabi tinggal lam kamar Siti Aisyah. Jadi nan tajan Siti Aisyah tinggal. Hingga di akhir hayat, hayat Nabi, yang tajan Siti Aisyah. Sehingga Siti Aisyah lah yang merumpak kalian, merumpak dampingi Nabi di akhir. Berarti yang sering nemuhi watanya Siti Fatimah. Sehingga Siti Fatimah tubi-tubi temang dengan lam kamar Nabi. Sehingga pernah Nabi di berat hat, di tengah berat hat sakit. Dengan berada sakit, Nabi sakit demam. Dia demam sakit ule dengan demam. Dengan berada sakit, Nabi nemuhi Siti Fatimah. Nirijak Siti Fatimah kena langkama. Kemudian demam Siti Fatimah neputo babah Nabi dengan pinyung Siti Fatimah. Dengan pinyung Fatimah, nesah. Nanti nesah pun bangga dengar pu yang nampegah le Nabi bab pinyung ke gemung Fatimah ka gekli. Kemudian ne hoi le Nabi ne sah lo le ne sah kedua ne piu humo ne kem Siti Aisyah ne kalen gele Siti Aisyah. Jadi penasaran Siti Aisyah paken tin sah pun buno Siti Fatimah ne kli. Tin sah yang kedua ne hoi lo ne sah lo juga tu duduk kan kem. Dia tanya oleh Siti Aisyah. Dia tanya oleh Siti Fatimah. Pun berahli Nabi benar. Pun berahli Rasulullah benar. Berahli oleh Siti Fatimah. Dia gesah pun. Dia berahli Rasul. Mbak Fatimah. Bahawa. Nyo Rasulullah tengah nerasa sakit. Tengah nerasa sakit. Yang hana pernah lom nerasa. Sakit lagi sepanjang hidup Nabi. Jadi berapa tiba-tiba Fatimah. Fatimah yang lung tengah sakit dan hana pernah lung rasa sakit lung lagi. Yang tiga pegah tengah rasa sakit Nabi gekli tiba-tiba Fatimah. Gekli. Karena terbayang kaju. Pakiban sakit yang kerasakan Nabi. Kemudian yang kedua. Tiga sah yang kedua. Kesah yang kedua pegah dari Nabi bahawa seawal-awal keluarga Nabi dari kalangan urineng yang meninggal setelah Rasul adalah Siti Fatimah dan Siti Fatimah dan Gata adalah pengulai bagi urineng sehingga idih dalam surga. Yang tiga dengan yang kahim. Saksi sejarah haji adalah Siti Aisyah. Pakan karena kejadian ini masanya nian uro kena uro ke meninggal. Karena Nabi kan lahir uro Senin, Nabi wafat juga uro Senin. Nabi lahir yugolo subuh, wafat Nabi waktu duha. Kai mata uro. Nah, jadi berarti wafat Nabi ini langkama Siti Aisyah.
Memang kan karena Nabi kan hana ne kubah pesan, hana ne kubah wasit pat semiup. Ha, maka setelah wafat Nabi, duduk tamang de para sahabat-sahabat duk menyepat semiup Nabi. Duduk akhir je nemesu Saidina Abu Bakar bahawa bagalah Saidina Abu Bakar sesuai dengan kebiasaan para nabi-nabi dan rasul yang awal, para rasul-rasul yang awal nyen mandum ge semiup ge kuburkan di mana tempat meninggal. Jadi pat yang abih umu yang berarti inam ke kubur. Maka dasar datuhnya Rasulullah meninggal ino di kamar Siti Aisyah. Berarti Rasulullah bak tempat ihnyo nyainan pegat kuburan Rasulullah. Yang kejut kubur Rasulullah minta jai ino kan di memang po di samping raudah memang bak kamar Siti Aisyah. Ha, jadi kamar Siti Aisyah, kamar Siti Aisyah yang najinilah. Jadi Nabi jemun tila masa sakitnya THA ni tubit ya jamaah nusila. Dia silap janji ni lah ni sahabat. Sehingga si bengah subuh Senin kena wafat Nabi ya. Sahabat-sahabat dengan imam Abu Bakar duduk ban kala Nabi ni silap ijayan sampai hana jadih ni dengan Abu Bakar. Dia kira oleh sahabat-sahabat Nabi kata sehat. Dia kena tubit untuk ya sembahyang jamaah. Duduk dia isyarah oleh Nabi untuk dia dengan imam Abu Bakar kemudian letup kembali ijayan ni lah. Nah, semiyuk binan. Kemudian kali semiyup. Kemudian dua tahun kemudian engkau wafat Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar ya, karena beliau kan ayah Siti Aisyah. Sehingga begitu wafat Sayyidina Abu Bakar, jadi Siti Aisyah mufakat ju untuk semiyup Abu Bakar sapat dengan apa dengan Nabi. Apa dengan Rasulullah langkamaro ke Siti Aisyah. Ya. Sebab Siti Aisyah setelah nak kubur Nabi langkama datang ihnan sit. Duduk dan semiyup Abu Bakar inan di samping Nabi. Samping Nabi cuman uleh Abu Bakar. Jadi posisi jih mana. Jadi menyonyo kuburan Nabi. Berarti dan semiyup Abu Bakar sejajar uleh Abu Bakar sejajar dengan bahu Nabi. Semiyup inan. Siti Aisyah datang datang ihnan sit. Ihnan langkama ni. Hai pun masalah teman. Kuburan yang sabah. Ay, suami ke? Yang sabah tu ayah ke? Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ketika lih na semiyub Sayyidina Abu Bakar inan lam kama Siti Aisyah sapat dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar nyo kayan hawa ke datat. Hawa ke datat menyo meninggal ke nyan beg semiyub sapat dengan Rasulullah. Dengan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Cuma persoalan ji, hang ketiju lake. Karena kan yang rumah Siti Aisyah hang di lagi. Sehingga satu sisi gena lagi hang terjut. Tapi di sisi yang lain hawa dah tahan bersepat ke nak. Kaka duduk gemahai tu. Ya, gemahai tu Abdullah bin Umar. Gemahai tu Ibni Umar. Ana ke untuk dia merumpak dengan Siti Aisyah. Untuk merumpak dengan Siti Aisyah. Mereka berhala Siti Aisyah. Hai menyo ka gelake hai lumbi din ngubeda Ibni Umar gua ke pegah pak Saidina Umar kaji cuma hanaga yakin gelom Saidina Umar nyo sehingga pada uro peristiwa lipoh Saidina Umar Saidina Umar ka itop Saidina Umar tengah kena sembahyang tengah nak kena sembahyang nyahana salah lung sembahyang subuh nak kena sembahyang subuh. Kemudian dalam kawan jamaahnya, nah si orang yang kebetulan keluarga dari gaknya abih meninggal dum ketika dakwah. Jadi dakwah pakat tema Islam, keluarga yang urungnya hai tin tema Islam. Sehingga mati dalam perang. Rupanya manteng ke kubah dendamnya. Nah, pah uronya tiga bersiap ro ke. Gede mereka begitu leh getakbir takbiratul ihram Sayyidina Umar langsung itu kenang bak perut tinggal menyuruh pegah oleh ahli sejarah sampai utuh usus Sayyidina Umar tinggal leh kenang yang di top yang gecok gerande gepua rumah hati gejep susu pegah oleh sahabat lain hati gejep susu itu bit ra ususnya susu yang gejepnya itu bit ra usus menjampung darah. Nah, lam sakit ke yang gemuhai lam tiga tu. Anu ke. Gemuhai lam tiga tu Ibni Umar.
untuk giak pesaheh kembali bak Siti Aisyah menyo abih-abih umur gaknya bergebi tempat idih sajan Rasulullah. Jadi pakan Ibni Umar yang gehoi karena Ibni Umarnyo ane yang cukup gebanggakan le Sayyidina Umar bin Khattab. Tinggal duduk hai karena permintaan dari Sayyidina Umar maka duduk penuhi yang kejut dalam kamar Siti Aisyahnya leboh kuburan. Jadi kuburan yang pertama kuburan Rasulullah, kuburan sejajar dengan bahu Rasulullah, kuburan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian tamah sabote kuburan Sayyidina Umar bin Khattab sejajar dengan bahu Sayyidina Abu Bakar. Nah, semenjak leh na kuburan Sayyidina Abu Bakar, Siti Aisyah manteng leih di tempat third, cuman kan pegot hijab, kan buh tabing. Pakai nebuh tabing karena lam kama ni karena urlain. So urlain hai Sayyidina Umar bin Khattab walaupun kam meninggal tetap ganggap si karena urlain tinggal ke pegot tabing. Nah, Sayyidina Uthman pakai hanainan. Kan langkah main kan leh ke Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman pakai hanainan. Jadi dua buah alasan Sayyidina Uthman. Yang alasan yang pertama, pakai Sayyidina Uthman hanainan karena Sayyidina Uthmannya urung raya tak malih. Urung malih tak Sayyidina Uthman. Hingga tanya umat Muhammad yang bak tanya na rasa malih. Rasa malih yang singgah tanya akan berada di bawah liwa Sayyidina Uthman bin Affan. Bahkan karena Sayyidina Uthman bin Affannya simbol dari urung yang hayak, urung yang malai. Tinga hangge tejit lake. Hangge tejit lake ba Siti Aisyah gila hangge tejit lake tempat berkubur dan sapat dengan Rasulullah. Nah, kemudian yang kedua, Sayyidina Uthman bin Affan pada saat beliau wafat, nyen wafat Sayyidina Uthman bin Affan dalam kondisi gejala politik. Nanti tengah gejolak. Gejolak politik nanti masanya. Kalau tengah ceh cong menanggro. Sehingga begitu. Kan Sayyidina Uthman kan iposit. Sehingga begitu wafat Sayyidina Uthman. Jadi payah som-som untuk ya semiyup Sayyidina Uthman bin Affan. Malah sebahagia ahli sejarah kebaga ati uro semiyup Sayyidina Uthman bin Affan yo, maka kepegat pada-pada buah tempat. Kupu tujuan ji karena tengah karu nanggero pada masanya, tengah syekh nanggero pada masanya, sehingga gepegot tempat-tempat samaran, sehingga urung hanai tempat pasti yang teh kuburan Sayyidina Uthman bin Affan. Yang kejit Sayyidina Uthman bin Affan hana kubur sapang Nabi, kubur Sayyidina Uthman ideh di punan ji di Baqi, di Jannatul Baqi, kuburan Sayyidina Uthman bin Affan. Adapun Sayyidina Ali, Sayyidina Ali karena kaji ulam. Sayyidina Ali yang kan ka wilayah apa pusat pemerintahan dan kekuasaan ka pindah ka kendi ino di Madinah. Sehingga Sayyidina Ali wafud ini wafud kendi daerah kendi daerah ino. Yang kejit nah kuburan walaupun nasid ahli sejarah yang begah setelah duduk jenazah Sayyidina Ali gepuo kena u kota Madinah. Nah sejarah, nah ahli sejarah yang begah lagi kan. Walaupun kebanyakan ahli sejarah hana bercerita tentang puo Sayyidina Ali kena u